this planet, thank you for coming. Let's make other people of the earth. When all the people that they met you didn't love you anymore, let's fix the box with me. Ini adalah part 3. Aku akan bahas tentang gimana caranya bikin arsiran dasar dengan teknik blending. Arsiran hiperrealis memang wajib menggunakan blending. Aku udah nyoba berkali-kali tanpa blending, benar-benar gak bisa, teman-teman. Jadi ya, menurutku wajib banget ini. Setelah beberapa bulan lalu melajarin blending, akhirnya aku bisa nyampe ke level hyperrealism seperti sekarang. Kalian harus punya alatnya dulu. Kalian bisa pakai tisu, kapas, cotton bud, tapi paling bagus menurutku adalah kuas. Kenapa? Karena kontrolnya lebih nyaman. Kedua, pakai pensil 2B. Selalulah memulai arsiran dengan 2B. Okay, basic shading. Basic shading merupakan bayangan dasar. Ini adalah bayangan yang nentuin di mana cahaya berasal. Ya, karena kita gambarnya model, jadi kita usahakan jangan menghayalnya sendiri, karena kemungkinan kalian akan mengalami kesulitan ketika membuat hyper detailnya nanti. Ini penting banget bagi kalian yang benar-benar baru belajar menggambar. Ini merupakan hal yang kutemukan sendiri, secara teori ada atau enggak aku enggak benar-benar tahu. Jika kalian memegangnya di posisi ini, maka kalian akan menghasilkan goresan yang lebih rendah powernya. Sebaliknya, jika kalian pegang posisi di bawah sini nih, maka akan semakin tinggi power goresannya. Sebenarnya pensil mekanik dibuat ada maksudnya, nggak hanya sekedar mengefisienkan kinerja kalian. Nah, kalau bagian batangnya ini kalian bisa atur panjang pendeknya, semakin panjang semakin rendah power yang bisa kalian hasilkan. Kalau semakin pendek, itu akan semakin tinggi power yang bisa kalian hasilkan. Thank you.
Oke, sebelumnya beginilah cara menggunakan kuas yang benar. Sama seperti menggunakan pensil, semakin bawah semakin tinggi powernya. Untuk blending pertama, jangan menggunakan power yang tinggi. Caranya, ayunkan kuasnya seperti ini. Dan jangan menekan kuasnya, biarkan berat kuas yang menjadi power gosokannya. Thank you.
Oke, itu tadi dari part 3 mengenai basic shading and blending. Part selanjutnya aku akan bahas lebih detail untuk wajah. Part selanjutnya mungkin membutuhkan waktu yang lama karena membuat lebih detail tidaklah singkat. Aku membutuhkan minimal 25 jam kerja untuk wajah saja. I feel the air getting colder. I know something's missing. Thanks for watching. Like and subscribe. See you around.